subscribe channel TV Desa News. Segera. Halo kerabat TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Kali ini beritanya berjudul, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri kunjungi salah satu desa di Gorontalo. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntor Yungo melakukan kunjungan kerja di Desa Pilohayanga, Gorontalo. Pada kunjungan tersebut, ia mengapresiasi kepada Kepala Desa Pilohayanga karena menerapkan konsep e-government saat melayani masyarakat. Pada kunjungan tersebut, Yusharto Huntor Yungo turut didampingi oleh Kadis PMD Provinsi Gorontalo Slamet, Kadis PMD Kabupaten Gorontalo Darwan Usman, Sekretaris Desa Bertin Hasan, dan jajaran aparat desa Pilohayanga. Menurutnya, penerapan konsep tersebut sesuai dengan amanat Permen Pan RB nomor 5 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat mewujudkan sistem kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui konsep tersebut, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor desa untuk mendapatkan berbagai jenis layanan administrasi seperti surat keterangan pindah, surat pengantar berkelakuan baik, dan surat keterangan sebagai penduduk. Selain mempermudah urusan administrasi desa, pengembangan aplikasi juga bertujuan untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat di Desa Pilohayanga. Melalui sejumlah inovasi tersebut, Desa Pilohayanga sukses menyabet predikat sebagai juara lomba desa terpilih. Baiklah kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh John Irman Tafonao, Mobile Journalist TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News segera.